Setelah menguat selama 3 hari, kemarin indeks harga saham gabungan, IHSG, melemah dan terjadi net sell 2 hari beruntun. Analis menyodorkan sejumlah rekomendasi saham hari ini. Ada 8 emiten yang bisa menjadi menu trading atau berinvestasi. Berikut daftar rekomendasi saham hari ini, hasil nukilan wawancara dan riset para analis yang dihubungi Kontan.